bagi kita semua Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Aladugi R.E. Martadinata, Laksamana Pertama TNI Dr. Gigi R. Indra Primadia M.A.P. beserta Ibu. Yang saya hormati seluruh keluarga besar Aladugi R.E. Martadinata, dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas nikmat dan hidayah yang telah dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara silaturahmi keluarga besar Laksamana Pertama TNI Dr. Gigi R. Indra Primadia M.A.P. Bapak Ibu beserta hadirin semuanya, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dari Laksamana Pertama TNI Dr. Gigi R. Indra Primadia M.A.P. Ketiga, tausiah dan pembacaan doa. Keempat, sambutan Bapak Sufiyadi Kusna. Yang kelima, ramah-tamah. Keenam, penutup. Para hadirin yang saya hormati, selanjutnya kami persilakan kepada Laksamana Pertama TNI Dr. Gigi R. Indra Primadia M.A.P. untuk memberikan sambutan. Yang terhormat para sesepuh, para pilih sepuh dari keluarga besar Suradiraja, dari keluarga besar Kartawirya, dari keluarga besar Bapak Hatim Baidai, dari keluarga besar alumni siswa SMA Trimurti Surabaya, dan para keluarga besar lain. Jadi memang banyak sekali keluarga besar, tapi saya ingat saja beserta bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, di Laloki R.E. Martadinata, dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan cuaca yang terang benderang secerah hati kita. Jadi memang tentunya yang hadir ini ternyata bukan hanya dari wilayah Jabodetabek ataupun dari Bandung saja, ternyata ada juga kamu dari jauh, dari Surabaya, dari perwakilan alumni SMA Trimurti. Terima kasih, matur suwun. Jadi pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya untuk bisa meluangkan waktu di tempat ini dalam rangka silaturahmi. Tentunya ini kalau tidak salah atau seingat saya, ini yang kedua kali keluarga besar ini saya undang, saya kumpulkan di sini. Yang pertama kali kalau tidak salah pada bulan Januari. Tapi kalau saya lihat wajah maupun penampilannya, ternyata tidak banyak berubah, atau dalam kata lain tetap segar, tetap ceria, dan cenderung awet muda. Jadi mungkin itu salah satu manfaat dari silaturahmi. Itu mudah-mudahan ini pertanda bahwa aktivitas kita ini cenderung positif. Artinya dalam kehidupan kita tidak terlalu banyak masalah. Atau bisa juga kita bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau ini jadi slogan pegadaian. Ya, yang penting kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dan ya saling bersilaturahmi. Tadi sebelum masuk ke sini saya ditanya, sepertinya ada apa di Masjid Al Arif ini ada kegiatan. Oh, itu betul. Jadi kemarin kami alhamdulillah sudah kita resmikan
Masjid Al-Arif yang di Penyelandogi ini, jadi sudah kita renovasi dan kita perluas. Yang sebelumnya hanya bisa menampung 100 orang, sekarang kita bisa menampung lebih dari 200 orang. Dikerjakan dalam kurun waktu 3 bulan. Yang inilah mudah-mudahan bukan hanya masjidnya saja yang diperluas, tetapi juga kemakmurannya bisa ditingkatkan. Kembali ke acara kita hari ini, memang acara ini sengaja saya kemas tidak begitu formal, cukup santai, karena memang ya tujuannya hanya silaturahmi. Mungkin sudah banyak yang tidak bertemu cukup lama. Ya, mungkin mudah-mudahan ajang ini bisa mewadahi. Jadi, ya silakan juga nanti kalau ada yang mau nyanyi, ada yang mau joget, kami persilakan, karena memang acara ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi yang penting, apa, bagaimana enaknya dan seenaknya dan senyaman mungkin. Jangan nakal. Oh ya, tadi ada syarat pernah Mami sama Aca. Iya, Mami ya. Oh iya. Tadi ada permintaan, katanya jarang sekali lihat keluarganya Pak Indra. Jadi memang ini saya kebetulan hari ini tim saya cukup lengkap. Jadi ini istri saya, ini anak saya yang pertama Natasha Pribadia, dan anak saya yang kedua Ian Rahmat yang masih keluar. Status. Jadi yang ini masih single. Ini Natasha ini masih single dan alhamdulillah minggu lalu baru diwisuda S2 akuntansi. Waduh. Sedang. Nah ini anak saya yang paling kecil, memang hanya dua putra saya. Ini Ian Rahmat, anak saya yang kedua, yang alhamdulillah kemarin ujian skripsinya di Fakultas Ekonomi sudah selesai yang bagus, ini sudah menunggu juga. Jadi ini keluarga kami, satu istri, dua anak. Cukup Sakira ya. Yang penting sudah lengkap, yang sudah sepasang. Saya kira demikian kata pengantar dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penerimaan maupun pelayanan kami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.